makan kepala paling nikmat nih, masakan istri tercinta. Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi sama aku. Seperti biasa, kali ini kita mau makan, dan menu kali ini adalah kepala ayam. Tadi aku beli 1 kg guys, ini aku masak semuanya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja sebelum mulai ke videonya, teman-teman jangan lupa like dulu video aku, komen dan yang pastinya subscribe ya guys. Makasih banyak buat yang udah subscribe, semoga diberikan kesehatan selalu dimanapun kalian berada. Sebelum makan, mari kita berdoa dulu. Oke, mari kita makan. Ini tuh banyak banget, yang di bawah nggak kelihatan. Kok nggak kelihatan sih? Sini lo geser. Nah, jangan maju-maju. Gua mundur. Gini, yaudah ya mundur. Sama makan. Nah, ini sebelum aku balado, tadi aku goreng garing. Rasanya mantul. Ini kepalanya aku nggak seperti biasa, gak doyan. Masih keringat tuh ya, ampun. Dilap dulu. Jadi banyak hangat sih. Ini dimakan apanya? Mata.
Mau apa, Dik? Mau pedas. Eh, lalapannya lupa. Ambil. Putus. Kok aku enggak ya? Aku mau nasi. Mau nasi? Tapi kalau beli matang masih ada kan? Oke. Kalau aku buang. Mau coba. Emang otaknya kayak gini. Makan kepala itu butuh perjuangan, tapi rasanya terpaksa. Enak kayak kol. Pas sudah nyala semua aja masih kayak gini. Otak emang enak sih. Makan kepala paling nikmat nih. Masakan istri tercinta. Pedas, manis, gurih. Tapi sebelumnya kita nggak pernah ya masak kepala. Aku nggak pernah beli kepala. Biasanya paling mentok 2 biji. Itu aja beli matang. Makannya sampai bosen.
Otak kambing sama ini rasanya sama. Belum pernah mencoba. Pakai nasi, sambal. Sarapan. Buat teman-teman yang tahu, tadi aku habis berapa? Pokoknya kita habis berapa, kalian tulis di kolom komentar. Terakhir nih, dengan kepalanya. Tulangnya banyak banget. Jadi sih kayak siram. Pedesnya kayak tetangga yang nyinyir. Emang pernah dinyinyirin? Pas gini nih. Udahlah. Udah kenyang banget. Ini buat ntar bisa dimakan lagi. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video kita sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye. Nyangkut semua gigiku. Udah dimatiin. Kayak naga keluar apinya.